Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Afta Jaya Motor. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Afta Jaya Motor. Kali ini saya akan berbagi tips cara menangani baut dinamo starter yang patah. Ini sering sekali terjadi, teman-teman. Bagaimana caranya? Simak terus video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke. Okay. Untuk arangnya kita potong saja, teman-teman. Okay, kita langsung potong saja. Okay. Dan bekasnya juga kita potong di bagian sini. Oke. Baru nanti kita akan sambung pakai solder seperti ini. Oke, saya sambung dulu. Oke, nah ini hasilnya, teman-teman. Kita sambung pakai solder. Oke, tinggal kita pasang. Kita pasang dulu pelapisnya. Dan untuk baut yang patah ini kita biarkan saja, teman-teman. Nah, baut ini. Nah, untuk baut ini kita biarkan saja. Oke, kita pasang dulu untuk strumnya. Ya. Perhatikan jangan sampai di bagian sini ada yang koslet. Jadi untuk pelapisnya usahakan bagus. Iya. Ini ada pelapisnya. Sorry. Yang di bawah ini yang lebar. Nah,
memberikan ring yang baiknya. Keraskan secukupnya saja teman-teman. Oke. Dan untuk arang yang ini kita pasang di bagian sini. Itu fungsinya kenapa saya panjangkan, karena kita akan merubah posisi tempat bautnya. Kita akan pasang di bagian sini, teman-teman. Nah, posisinya seperti ini, teman-teman. Oke, kita pasang pirnya dulu. Oke, untuk memudahkan pemasangan arangnya, bostelnya, kita pakai penjepit seperti ini, teman-teman. Oke. Voices in my head, they telling me to stop. Ay, got 20 G's for the keys to the.
What do you do with Captain? Turn your lover to a up. Oke, kita pasang dulu ringnya. Oke, kita pasang di sini. Oke. Oke, tinggal kita kasih masuk. Oke, sudah terpasang. Ini kita pasang ring juga. Iya. Oke, tinggal kita cari kodenya. Sini ada garis. Coba perhatikan. Ini sama ini, dan di kepalanya juga ada. Oke. Kita luruskan. Oke. Tinggal kita pasang bautnya. Oke. Tinggal kita tes. To a
tes. Oke. Nah, coba perhatikan. Oke. Tinggal kita pasang di motornya. Oke, itulah tadi cara atau tips menangani baut dinamo starter yang patah tanpa ngebor atau tanpa senai. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar channel ini tambah besar dan bisa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.